Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Allah menzahirkan yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kezahiran daripada Nur Kudrat Jat Allah. Bahasa mudahnya, dengan Nur Kudrat Jat Allah, dari kudrat yang Allah menzahir, namanya Nur Kudrat Jat Allah tadi berzahir, itulah disebut dengan nama Nur Muhammad. Sedangkan Zat Allah yang hakiki, laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nur Muhammad ini kezahiran, kenampakan, kenyataan Nur Kudrat Jat Allah. Jadi yang paling parah, yang paling hampir lawan Allah lah Nur Muhammad, karena dia daripada Nur Kudrat Zat Allah. Fakhalaqa minhul asya', dan diciptakanlah segala sesuatu daripada Nur Kudrat Zat Allah, ayat pada Nur Muhammad tadi, langit bumi alam semesta daripada Nur Muhammad lah makna Allahu nurus samawati wal ard. Bermula Allah lah yang menerangi, yang menzahirkan langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nur Allah, sebetul Allah itu ayat nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Allah, namanya Nur Muhammad ini sudah ada dalam bentuk nur. Nah, apakah nur itu? Jangan kita bayangkan cahaya. Cahaya terbit daripada nur. Tapi bagaimana nur itu, kata kalau diumpamakan? Nur itu bahasa Arabnya ya cahaya. Bahasa Arab. Bahasa syariatnya hidayah. Bahasa sirnya nur adalah asma daripada asma Allah. Allah an-nur. Muhammad yang sangat amat terpuji. Jadi kenyataan wujud yang sangat amat terpuji, yang sangat agung, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Itulah hakikat diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam arwah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum, sungguh ja'akum, telah datang kepadamu, sudah datang, sudah ada. Siapa yang datang kepadamu? Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kaummu sendiri. Artinya rasul yang diutus Allah kepada kita itu adalah bukan malaikat, bukan makhluk gaib, bukan jin, tetapi adalah manusia seperti kita. Tapi minal bashar la kal bashar, manusia bukan manusia biasa, wujudnya manusia, bentuknya insan manusia seperti kita, tetapi sesungguhnya beliau itu adalah nur Allah yang dizahirkan oleh Allah ke dunia dalam wujud insan. Salah satu isyarat dari Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Tafsirnya menurut tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir yang lainnya, bahwa Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Bahasanya, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Allah lah menjahirakan langit dan bumi. Bukan berarti
jangan kita bayangkan Allah itu Allahu nur, sama itu cahaya. Langit ini jangan bayangkan Allah cahaya, bukan. Allah bukan cahaya, cahaya itu makhluk. Ini bahasanya nur, artinya Allah yang menerangi, Allah lah yang menjahirkan, yang mewujudkan langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah bahasanya kembali bahwa langit dan wujud daripada kenyataan kezahiran nur Allah. Tapi jangan bayangkan untuk Allah pakai cahaya. Zat Allah laisa kamitslihi. Nah, nur Allah tadi disebut dengan nama kenyataannya nur kudrat zat Allah. Nur kudrat zat artinya asalnya alam ini kata-kata. Lalu Allah menghendaki menjahirkan sesuatu. Dalam hadis Jabir, awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Bahwa awal yang pertama dizahirkan oleh Allah sebelum adanya langit, bumi dan segala apa yang ada adalah nur nabimu. Daripada nurnya Allah, makna daripada nur Allah bukan berarti panggalan. Ini kayak wadah dipanggal, ada diambil sebahagian, ada nur Allah ini maknanya adalah dengan kudrat iradat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Dengan kudrat iradat Allah, Allah menzahirkan yang namanya nur Muhammad. Nur Muhammad itu kezahiran daripada nur kudrat zat Allah. Bahasa mudahnya, dengan nur kudrat zat Allah, dari kudrat yang Allah menzahir, namanya nur kudrat zat Allah tadi berzahir, itulah disebut dengan nama nur Muhammad. Sedangkan zat Allah yang hakiki, laisa kamitslihi syai'un. Tapi nur Muhammad ini kezahiran, kenampakan, kenyataan nur kudrat zat Allah. Jadi nang paling parah, nang paling hampir lawan Allah lah nur Muhammad. Karena dia daripada nur kudrat zat Allah. Fakhalaqa minhul asya, dan diciptakanlah segala sesuatu daripada nur kudrat zat Allah, ayat pada nur Muhammad tadi, langit bumi alam semesta daripada nur Muhammad lah makna Allahu nurus sama wati wal ar. Bermula Allah lah yang menerangi, yang menzahirkan langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nur Allah, siapa Allah itu? Ayat nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Allah, namanya nur Muhammad ini sudah ada dalam bentuk nur. Nah, apakah nur itu? Jangan kita bayangkan cahaya. Cahaya terbit daripada nur. Tapi bagaimana nur itu, kata kalau diumpamakan, nur itu bahasa Arabnya ya cahaya. Bahasa Arab. Bahasa syariatnya hidayah. Bahasa sirnya nur adalah asma daripada asma Allah. Allah an-nur. Muhammad yang sangat amat terpuji. Jadi kenyataan wujud yang sangat amat terpuji, yang sangat agung, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Itulah hakikat diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam arwah. Sesuai dengan hadis Nabi, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla ayyahluka Adam bi alpay'an. Adalah seorang Quraisy dalam bentuk nur, ya Rasulullah, dalam bentuk nur. Sesuatu yang indah, yang agung, yang kata kau kita membayangkan bagaimana itu. Rasulullah dalam bentuk nur bertasbih memuji Allah dan diikuti oleh tasbihnya para malaikat sebelum Allah ciptakan ada ribu-ribu tahun. Ribu tahun di sini bilangan dunia ya, bilangan akhirat. Ada yang mengatakan sehari di dunia, sehari di akhirat sama 1000 tahun. Tadi mengatakan ada yang 5000 tahun. Jadi ribu-ribu tahun itu jarak yang begitu jauh. Belum ada Adam, sudah ada Rasulullah. Dan Rasulullah ini keadaan beliau sudah jadi Nabi sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Di alam arwah bagalar Ahmad, jahir ke bumi bagalar Muhammad.